Ini udah ngerekam. Udah tinggal pegangin aja. Kalau misal sekali makan handphone, makan kaki keluar, kaki kiri ini abah nggak ada ini ya, takutnya dimana handphone ini? Handphone isinya dari kambut sama bisa lagi makan kagol itu bentar ya jeror. Nggak tarik di sini lagi. Mana sini? Jangan di sini tuh, jangan di diraba aja. Kalau ada sini yang aneh, ya di sini ini nih. Di sini nih. Kuat nih. Kita tarik di sini. Sini nih. Nah, di sini. Di ke dalam lah ke air. Oh. Harus masuk ke dalam, harus ke dasar. Handphonenya disimpan dulu tuh, harus itu bukan kecemplung. Coba sih, kabarnya handphone. Senang. Dirasa kakan saat dari putaran, misalnya dari putaran. Ya, dibantu. Allah. Dia juga indah kita. Kiri ke kiri kiri kan kiri terus coba di situ dasar di dasar turun aja nggak apa-apa enggak cari ada yang aneh nggak selain benda-benda apa. Jerjet di sini. Sudah kan getaran ya, terusan bang. Kalau nanti. Kita nanti. Cari yang pojok-pojok coba. Tambah dengan ini rasa ini nggak apa-apa nggak ini ini lebih kencang coba ambil aja deh. Kalau yang ada yang aneh kayaknya semacam keris kayaknya nggak tahu ini getaran iya. Terus agak masuk lagi coba. Terus. Terus. Rawok. Benar. Benar. Wih. Diam, pegang dulu. Wih, landep ya. Kayak Kang Dayat ya.
Sering Kang Dayat pernah kaitan lu kan? Dereng. Apa kini pen-pen ngedeleng gue lagi? Kirin. Ya, dibuka, jangan. Iya, sebenarnya sifat. Buka aja, kerjanya. Masalah. Semarnya sembelum. Nanti anda sifat ni. Ini sih memang keras, jerbut. Saya tidak menyentuh sama sekali. Gitu ya. Lewat apa? Ini yang beliau. Salah. Energi zikir itu. Ini kita tahu nih apa ini di tempat sifat itu modelnya sifat oh ini kayak kaya listrik oh jerut kenceng itu yang jerut bah oh gitu kayak busur panah coba lihat iya entar oh masalahnya sih dengan Muhammad nih kemudian ini ya rasanya apa jerut emang makin dalam videonya katanya rasanya apa ya. Kado seni kayak peranti yang sifat ya. Tapi busur nih kok busur ini ya bang. Biasanya emang kayak banyak peranti ya. Tuh ada bintang simbol bintangnya ya. Bulan bintang nih. Busur ini kan. Busur. Peranti sesifat ibu memang pun alat sifat kali. Alatnya. Tapi udukin mah busur kayaknya busur panah ini. Saya coba kearif tuh video tuh gimana tadi dapatnya rasanya. Cara apa namanya penonton nih mendapatnya ini seperti busur nih. Busur. Jadi kearif yang merasakan yang ya, apa yang dia rasakan kita tanya gimana rasanya kearif. Jadi ada getaran nih. Getaran. Makin ke dalam makin kenceng tuh getaran tuh. Ya alhamdulillah nih dapetnya ini nih. Apa enggak ngerti nih dapetnya nih. Ini kayak semar busur panah. Gitu. Semar apa? Mesem. Semar mesem ya, tapi simbol kayak, ini bulan bintang. Bulan bintang itu bawahnya bulan atau bintang ya. Kelas tadi ini bintang. Bintang. Artinya ada Allah gitu. Iya. Oh iya benar. Kayak Om ya. Coba ya wongnya. Emang ini orang ini. Om. Boleh bawa pulang itu boleh? Boleh. Boleh bawa pulang? Subhanallah. Boleh. Kearif berarti. Boleh kek, boleh kek. Oke, sampai ketemu kapan ya tadi? Assalamualaikum. Insya Allah nanti minggu depan di Citutung. Insya Allah ditaktakan di petilasan pemandian jagonya Kanjeng Sultan di Citutung. Ya, terima kasih. Tunggu.